Selepas Ali, yang naik khalifahnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, dia duduk di Syam. Dia memerintah di Syam. Siti Aisyah duduk di Madinah. Bila Sayyidina Ali mati, naik Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah tidak memerintah di Madinah. Dia memerintah di Syam, kerajaan Umayyah. Kemudian apabila dia jadi pemerintah di sana, dia sahabat Nabi, termasuk dalam 30 sahabat Nabi yang menjadi penulis wahyu, wartawan di zaman Rasulullah. Wartawan zaman Nabi ada 30 orang. Kerja mereka ialah merekodkan hadis-hadis, merekodkan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Salah seorang daripadanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dilantik menjadi khalifah, dia menghantar surat kepada isteri Rasulullah, ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan balik rumah nanti buka surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Allah menceritakan tentang kisah Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah di dalam Quran. Orang tuduh Aisyah berjahat, orang tuduh Aisyah berzina. Allah bersihkan nama dia. Allah clearkan nama dia daripada tuduhan yang sangat jahat. Sampai hari kiamat, nama Aisyah bersih. Sampai hari kiamat dan bila-bila pun, Allah Ta'ala kata Aisyah adalah perempuan yang sangat mulia. Tuan-tuan balik buka juzuk 18 surah An-Nur, tafsiran kisah dia di fitnah. Tuan-tuan, Muawiyah hantar surat pada Aisyah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya Muawiyah bin Abi Sufyan, nak minta daripada Ummul Mukminin, tolonglah beri nasihat kepada saya dengan nasihat yang ringan dan ringkas supaya saya tidak lupa nasihat tersebut. Sebab tu tuan-tuan, sunat kepada kita hantar surat pada orang-orang alim, hantar surat pada orang yang baik-baik, minta nasihat. Apa-apa nasihat tuan, tolonglah hantar pada saya. Orang dulu-dulu minta nasihat, orang sekarang bagi nasihat tak dengar, tak mau dengar nasihat. Orang dulu-dulu minta nasihat, dia hantar surat pada Aisyah. Aisyah balas surat. Dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Rasulullah? Sebab tu kalau kita nak nasihat orang, tolong ambil nasihat daripada mulut Nabi Muhammad, yang ni hadis-hadis Rasulullah. Jangan tuan-tuan duk ambil nasihat yang bukan-bukan. Ambil nasihat ahli falsafah sana, ahli pemikir sini, yang bukan-bukan dia ambilnya. Jumpa yang Rom, ambil yang Rom. Jumpa yang Yunani, ambil yang Yunani. Ambil yang Greek, jumpa yang Greek, ambil yang Greek. Macam-macam ambil. Cuba kita ambil daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, wahai Muawiyah, Nabi ada menyebut, Nabi berkata, carilah keredaan Allah walaupun mendapat kemurkaan manusia, kerana apabila kamu diredai oleh Allah, niscaya Allah memelihara kamu. Janganlah mencari keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah, niscaya Allah tidak bersama dengan kamu. Saya ulang balik. Carilah reda Allah walaupun manusia murka, niscaya Allah akan bersama kamu. Jangan kamu cari reda manusia sampai Allah marah, niscaya Allah tidak akan bersama dengan kamu. Kalau rumah kita bungalow juta-juta, dalam regah sikit saja depan tu, kita tak seronok lah. Saya kata pada tuan-tuan, rumah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni juta. Ada pintu pagar dia saja pun sejuta. Pagar saja 6 juta belum masuk rumah ni. Besarlah macam mana rumah. Kalau Allah nak henakan rumah tuan-tuan, cukup Allah hantar pada rumah tuan-tuan seekor ular. Bibik beritahu. Bibik beritahu. Encik, bapak, ada ular masuk bapak. Bila masuk? Tadi jam 5. Kamu mimpi tak? Enggak, tidak mimpi pak, betul. Dia besar pak, besar lengan pak. Atau ke mana dia pergi? Dia lari masuk bilik tidur bapak.
saya sudah cari enggak jumpa. Tuan-tuan panggil bomba dan penyelamat datang. 3 jam dia selongkar rumah tuan-tuan. Tak jumpa. Agak-agak malam tu nak tidur ni mana? Tuan-tuan nak tidur di hotel ke ataupun terus nak tidur di rumah? Tak berani dah. Itulah dia Allah menghinakan kita. Tak usah duduk belagaklah tuan-tuan. Allah hinakan manusia dengan dunia yang Allah Ta'ala bagi ni dengan satu benda kecil saja. Kita bacalah dulu Namrud dengan seekor nyamuk saja. Fir'aun dengan air laut saja. Dia boleh tewas. Mungkin kita ni tewas dengan tanah runtuh saja. Mungkin kita tewas dengan seekor ular yang masuk dalam rumah tak jumpa. Anak nampak, pembantu rumah nampak, cucu pun nampak ular tu berjalan, duduk di ruang tamu, saat dia berjalan pula masuk atas tidur, bilik tidur, duduk atas katil. Kita mai cari, bomba mai cari, tak jumpa. Di mana tuan-tuan akan tidur malam itu? Itu belum lagi gempa bumi, belum lagi tanah runtuh. Nabi kata banyak maksiat, tanah runtuh berlaku. Yang keempat kata dia, dan nanti kamu melihat bumi menelan kamu dan akan diturunkan azab, dihapuskan rupa asli dengan berganti rupa binatang atau berubah habis mata hati kepada tiada mendapat petunjuk Allah. Nabi kata maskhan, manusia akan dirubah menjadi bentuk muka yang lain. Dirubah menjadi bentuk muka yang lain. Ataupun kata Nabi, hati manusia macam hati binatang. Nabi sebut di sini, hati kera dengan babi. Rupa kera dan babi. Cuba tengok rupa kera. Cuba tengok perangai kera. Manusia berperangai macam perangai kera. Perangai kera tu apa? Yang pertama, suka ikut orang. Apa yang orang buat, semua ikut. Umat Islam menjadi bangsa pengikut. Apa Yahudi buat, ikut. Apa Kristian buat, ikut. Ikut belakang. Apa Hindu kata, ikut. Apa Cina kata, ikut. Bangsa kera, bangsa yang suka mengikut. Yang kedua, Nabi kata, akan dirubah menjadi rupa babi. Apa makna babi? Pandai beranak, tapi tak reti bela anak. Sekali beranak ramai, tapi tak reti bela anak. Manusia di akhir zaman balanya ialah projek pandai, beranak boleh tapi tak reti bela anak. Ni Nabi sebut. Apa perangai babi? Segala makan yang kotok-kotok dia makan. Babi ni taik dia sendiri pun dia makan. Akhir zaman manusia perangai macam perangai babi. Isteri orang pun dia sapu, anak dara orang pun dia sapu, anak dia pun dia sapu. Ini perangai babi yang akan ditukar di akhir zaman.